Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Iman Faturrahman di channel FAF Tutorial. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai bagaimana caranya merubah font tulisan bio di Instagram. Oke, kita buka aja Instagramnya. Oke, waiting. Kita klik profile kita, kemudian klik edit profile. Nah, kita akan merubah names M Iman Faturrahman. Oke, kita rubah ini. Kita klik aja sini. Nah, akan keluar seperti ini. Oke, kita salin ya. Nah, kita udah salin. Lalu kita buka Play Store. Kita download aplikasi namanya TextFunchy. Nah, ini saya udah download aplikasi TextFunchy ini. Lalu kita buka. Nah, di sini ada Funchy Text, Funchy Art, sama My Arts. Nah, kita pilih aja yang Funchy Text. Oke, yang ini. Oke, kita pastikan, tempelkan. Dan di sini ada beragam pilihan font. Kita mau pilih yang mana, silakan sesuai dengan selera. Nah, ini banyak banget ya. Tinggal kalian pilih mana yang kira-kira menarik menurut kalian. Oke, saya pilih yang ini, tertarik yang ini. Oke, kita copy teks. Setelah itu kita buka lagi di Instagramnya. Nah, kita hapus yang ini. Oke, kita ganti sama yang baru. Nah, seperti ini. Oke, kita udah rubah, kita checklist juga. Nah, ini akan berubah tulisan M Iman Faturrahman ya menjadi font baru dari Funchy Text. Oke, itu aja cara merubah font bio di Instagram dengan font yang baru dari Funchy Text. Semoga tutorial ini bermanfaat. Cukup sekian aja tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.